dokter? Obat untuk sakit apa? Sakit kepala, panas, sakit perut. Boongan. Iya, benar, itu boongan. Ini untuk obat sakit apa? Sakit perut? Sakit perut? Oke, nak tahu, nak kita tahu. Cari tahu dulu ya untuk teman-temannya, tanyain dia. Ini lagi Pak dokter ini. Ini lagi, tolong dimasukin. Sudah ini sudah halus? Sudah. Ya taruh di sana di mangkoknya. Kok mangkok? Emang menyebalkan seperti bubur? Nah, itu mangkok juga, tapi kan kita bagi dagangan. Pelan-pelan tangannya. Tangannya, Dik. Kepik-kepik yang namanya pengalung lepang, bisa? Pelan-pelan. Bisa? Oke. Pelan-pelan. Susah. Susah? Dikit, Pak. Kecilin. Kecilin? Ya, ini diangkat dulu ini. Ini tangannya diangkat dulu. Biarnya. Yuk, kepik juga enak deh, mete daunnya lagi kepiin, itu masih banyak deh. Jadi kita mau buat obat kering. Lampunya satu-satu sama Dianta. Dianta, dokter Dianta juga mencari obat alam. Wih, banyak banget dia cari tuh. Iya, itu plastik dia dapat. Ini untuk obat apa nanti Pak dokter? Obat pasir. Obat sakit apa? Sakit perlukan. Sakit perlukan? Oh, tenggorokan. Oh, ini lagi. Obat tenggorokan. Ih, banyak. Silakan. Silakan duduk di sana. Silakan. Tandangnya dibuka dulu. Ya, di situ. Ayo. Mau lagi? Sini, saya bantu biar kecil dia ya. Kecil-kecil namanya, biar kecil. Masih itu. Nah, segini. Bagaimana dokter? Kita gantian dulu. Giliran sekarang, giliran. Dokter Komang dulu, sekarang dokter Dan di sana ngepik. Dokter Dan di sini dokter Dan. Rapiin dulu itu. Ya, di sini dokter Amerta. Sekarang dokter Dianta juga bantu saya sama Dan di sini. Asal ngadil lu pengorbanan musik. Jadi ayo dibuka. Ini sedang kumpulin dokter di sana. Hilang. Kata dokter Putra, wirnya. Ini obat apa dokter Dan? Nggak tahu. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Mungkin obat panas. Mungkin obat sakit kepala. Benar dokter Dianta? Ini daunnya ini obat. Siapa gilirannya sekarang? Yang daunnya ini, oke, daunnya ini untuk obat sakit kepala. Ini mah? Kalau biji kuning, dokter? Biji kuning untuk kaki. Obat kaki, oke, obat kaki. Oke, nanti ingat dulu ya, di sini kita buat tulisannya.
Arti kan.